Ternyata Unifku ini ada kelas khusus untuk masa. Dan katanya sih di kelas ini kamu bisa understand basic knowledge and ya bla 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 bla. Basically kamu diajari masa. Jadi karena aku orangnya cuma suka makan tapi gak bisa membuat makanannya, hari ini aku mau coba ikut kelas masa. Sekalian mau tahu ini kelasnya sebenarnya worth it atau enggak. Misalnya ini dijual 5.000 rupiah, apakah aku akan beli? Oke, jujur hari ini bangunku terlalu siang. Ya gak hari ini aja sih, biasanya semingguan ya kayak gitu. Tapi aku ini bahkan gak tahu kelasnya di mana. Ini loh gedungnya. Wih, gede banget. Waduh, ini kelasnya ada ribuan dan aku beneran nggak tahu di mana ini. Ayo kita coba masuk aja. Dan takutnya, bayangin aja ini kelas pertamamu di kuliah luar negeri, terus kamu udah telat. Bisa-bisa gurunya itu suruh kamu balik pulang Indo aja kelihatannya. Jadi sekarang aku harus cepet-cepet cari kelasnya dulu. Harusnya kelasnya itu di gedungku kan, tapi nggak tahu kenapa gurunya ini pindah. Tapi kelihatannya ini kelihatannya kelasnya, semoga ya. Karena ada kayak teriakan-teriakan kecil. Gitu. Dan sebenarnya sih ketemu ya. Tapi pas aku masuk, ternyata beneran kelasnya ini udah mulai dari 20 menit yang lalu. Terus aku ini orang terakhir yang datang kelas. Besar, Bem. Dan karena aku telat ya, aku aja sampai buta. Soalnya ini gurunya udah sampai step keberapa ini. Jadi aku langsung tanya ke teman-temanku. Making what? What kind of cake? Oh, kita bikin kue orange katanya. Untungnya, gurunya ini suruh kita masuk kayak ke grup-grup kecil gitu. Jadi aku masih ada teman-temanku yang bisa bantu aku masak, meskipun aku jadi beban dikit ya. You done with your balls? With making your balls? Aku beneran nggak tahu gurunya baru ngomong apa aja. Kita ngikutin arahan teman-teman aja guys. Aku taunya cuman ada ini. Terus kita katanya disuruh untel-untel gitu. Masalahnya ini aja bahkan apa ini? Baunya ya aneh banget gitu. Jadi untuk step pertama, gurunya ini suruh kita bikin kayak adonan orange-orange ini jadi bulat-bulat. Jadi ya, kita lakuin dulu aja. Katanya kita perlu ngambil latex examination gloves dulu supaya bersih katanya. Ini di sebelah ini jadi kayak balon. Aduh, bentar lagi aku pakai sarung tangan terus ini berarti guys. Kamu pernah gak pakai kayak latex gloves ini pas masak? Ini kamu pernah masak? Sulit banget ya masangnya. Oh gak mikir masang sarung tangan aja sesulit ini. Tanganku jadi kayak Doctor Strange, man. Kamu tahu gak? Kelihatannya sih memang gampang ya, tinggal buntel-buntel bola ini pakai tangan. Tapi ternyata kita ini gak boleh asal mainin bola aja. Soalnya tiap bola harus dibuntel jadi 12-13 gram. Waduh, jadi kita ini beneran harus percobaan terus. Kayak cuwel adonan dikit, tambahin adonan dikit. Soalnya kalau kelebihan atau kekurangan dikit, pasti ada orang di kelompok kita yang harus berkorban, gak bisa menikmatin hasil kerja keras mereka. Let me try. No, you don't try. Let me freaking try, man. Kita mau nyoba sama temenku namanya Garcia. Jacob. Namanya Jacob. Yeah, dari Brazil. Let's see, guys. How many grams we have to? 12-13. Ini aku baru golong-golong terus dapat kayak bola gini guys. Hangar kan? Terus kita timbang. Wow. Wow. Look at that, perfect man. Gila guys. Kamu tahu kan harusnya 12-13 gram. Punya aku itu 13,07 gram. Jadi ini harus aku ulang lagi ini. Look at that. Oh man. Nah, ini baru. Nah, yang ini 12,75 gram. Jadi pas. Kita harus ngelakuin 100 kali lipat lagi baru ke next step. Sampai-sampai ya. Kita ini ada buntel-buntel bola sampai 30 menit lebih. Padahal ini masih step pertama. Untungnya aku di sini kan punya teman. Iya, jadilah orang yang lebih sosial ya, apalagi pas kuliah. Supaya kamu itu kalau ada masalah-masalah apa, bisa dibantu sama temenmu. Jangan sampai kamu percaya hal-hal yang ngomong kayak hidup kuliah tuh jadi misterius aja, sendirian aja, jadilah orang yang mandiri, bla bla bla. Itu BS banget pasti. Kayak kita ini manusia sosial, Rek. Menurutku udah secara natural, gak mungkin bisa hidup sendiri. Dan minta bantuan itu normal banget. Oke, balik ke ceritanya. Tapi setelah selesai buntel-buntel gini kan, aku juga mulai lapar kena baunya. Jadi aku ya pingin coba dari glovesku ini. Beneran kayak jeruk, guys. Coba aku kayak bersihin dikit gitu. Nah, hasil kerja keras kita terbayar dengan bola-bola jeruk. Bentar lagi, kita harus bikin batternya untuk kue. Jadi kita perlu telur, perlu butter, kita perlu flour. Kita campurin gitu sih. Itu secara teori ya, tapi kalau secara praktikal kurang tahu ya, Mas Ian. Jujur nggak pernah, ini pertama kali banget aku buat kue apapun. Soalnya biasanya aku cuma masak Indomie, tapi ya first time for everything, man. Nah, kita mulai step kedua. Bikin adonan untuk jadi kuenya. Masalahnya sama lagi. Ini sebenarnya gurunya tadi udah jelasin semua di awal dan harusnya kamu ngerti kalau kamu nggak telat datang 20 menit kayak aku. Aku sampai putusin untuk nanya ke teman-temanku lagi dan untungnya sih meskipun teman-temanku ini dari negara berbeda dengan kultur dan bahasanya beda semua, mereka ini masih baik banget ke aku terus jelasin aku sampai aku ngerti. Ya nggak ngerti 100% lah, tapi ya ngerti-ngerti setengah kan ya lumayan. Turmeric, apa ya indonya turmeric itu kayak kunyit, bukan kunyit sih, kunyit ginger apa ya, ya pokoknya turmeric lah ya guys, kamu tahu lah ya, tinggal trend
dan seterusnya. Tapi yang aneh ya, setelah aku dijelasin sama temen-temenku, terus kita kan bikin adonannya, ini kok adonannya kuning banget, jadi sampai kayak kunyit gitu ya. Baunya jujur juga kayak aneh gitu. Aku sampai harus ke gurunya lihat-lihat dia nih ngomong apa, siapa tahu aku ada yang salah gitu kan. Katanya nggak ngerti bahasa Indo itu gimana, jadi kita bisa ngomong-ngomong terus di depannya. Gawur. Tapi kelihatannya aku melakukan kesalahan, soalnya percuma. Dia ngomongnya tuh pakai kayak bahasa alien terus, sampai aku cuma bisa angguk-angguk, pura-pura ngerti. Katanya itu yang bagus itu guys. Nah, tiba-tiba pas kita lagi anak-anak masa, kok semua temanku ini ke area sana ya? Tiba-tiba disuruh lihat lagi nih. Belum lagi aku ini kan orang paling belakang, soalnya telat. Jadi aku gak bisa lihat gurunya lagi ngapain. Nanti aku lihat videonya supaya aku tahu gurunya lagi ngapain. Aku di belakang soalnya. Ternyata setelah aku dengerin recordingnya dari gurunya, dia ini nyuruh kita ke step 3, bikin bola-bola lagi. Tapi yang kali ini bola-bola adonan. Nah, meskipun ini memang dia lagi jelasin pakai bahasa alien lagi ya, setidaknya aku akhirnya bisa ngerti-ngerti dikit. Kalau dia ini nyuruh kita bikin bola-bolanya itu harus pas di 23 gram. Aku juga gak tahu ya matnya itu gimana kok bisa dapat 23 gram. Terus kita perlu 15 adonan. Tapi ternyata belum selesai sampai sana. Setelah itu, kita ini masih harus taruh ke kayak molding-molding besi ini sampai moldnya penuh semua. Dan jujur, di sini aku udah bingung kita ini sebenarnya bikin apa sih. Ya udahlah, aku ikutin aja panduan gurunya supaya kepalaku gak dipentung gitu kan. Jadi aku sama temen-temenku langsung gulung-gulung lagi. Tapi di sini kita sadar sesuatu. Adonan kita ini ada kesalahan. Apa kesalahannya? Punya kita itu terlalu ringan. Soalnya mungkin ada beberapa ingredients yang kita kurang gitu kan. Ini katanya adonannya ini kelihatannya nggak cukup ini. Jadi kita nanti ada nggak kebagian ini katanya. Waduh, gimana ya? Jadi kita cuma bisa bikin tiap bola itu 22,6 gram kalau kita mau kedapatan semua. Iya, aku juga masih nggak tahu itu hitungan dari mana sih, ngitungnya gimana sih. Aku langsung pakai sarung tanganku lagi. Terus ini aku nggak bohong ya, kita 50 menit itu cuma bikin bola-bola kuning yang baunya aneh ini. Bentuknya kayak durian gitu ya teksturnya ya. Sampai sarung tanganku ini baunya kayak durian campur kayak kencing kuda. Tapi gini, aku kan dari tadi kayak quote-unquote dokumentasi kan. Tapi aku ini nggak kerasa ternyata udah dokumentasi 30 menit lebih dan nggak kerja sampai temen-temenku ini marah. Aku harus ngikut mereka nge-mold deh sekarang, oke? Jadi beban kalau nggak. Ya udah, karena aku juga nggak enak jadi beban, jadi aku ikut mereka kerja. Jangan jadi kayak aku ya guys, please. Guys, kita dari tadi salah. Kita dari tadi salah pakai itu. Sekarang baru bener pakai ini. Untungnya sih ternyata adonannya kelihatannya cukup untuk bagi rata ke kita semua. Jadi kita ke step terakhir, masukin ke oven. Ternyata kita sebenarnya dapat adonannya nggak kekurangan guys, jadi kita bisa makan semua. Memang sih satisfying ya, kayak kuning-kuningnya ini bisa rapi semua di rack gini. Tapi tiba-tiba gurunya ini teriak-teriak ke kelompok kita lagi. Dan ternyata kita ini ada salah lagi bikin moldingnya. Soalnya banyak adonan kita itu kayak keluar-keluar dari mold, dan nanti kalau dimasukin oven pasti rusak. Untungnya sih gurunya ini pengertian, jadi dia langsung bantuin kita masuk-masukin adonan gitu. Oke, katanya gurunya karena ini nungguin lama kan, kita katanya suruh beli makan dulu, terus baru balik, terus kita makan nastarnya, oke? Memang sih sekarang udah masuk oven semua ya, tapi nunggunya di oven ini ternyata lumayan lama banget. Sampai aku udah cuci-cuci barang, terus beli makan siang aja, ovennya belum selesai. Ya, sekarang tinggal clean up-nya ya, tunggu 25 menit terus kita dapat hasilnya guys. Ya untungnya sih setelah 25 menit kita keluarin, dan kelihatannya sih enak ya kuenya, kayak golden brown gitu. Terus jujur, baunya itu juga harum banget, kayak istriku di masa depan. This smells so good. Oh, itu kayak roti yang pas digoreng itu. Tapi ternyata kita belum selesai. Soalnya gurunya ini bilang ke kita kalau dia punya kayak packaging-packaging cantik ini. Terus kita disuruh masukin semuanya ini ke dalam dulu, baru boleh dibawa pulang. Kita masukin. Waduh, ini ternyata perlu waktu kayak 30 menit lagi. Dan aku punya kelas 30 menit lagi. Harus cepet-cepet makan, terus ngambil, terus kelas lagi ini. Tapi untungnya kita ternyata cepet selesai. Dan semua orang dikasih jatah kayak 6 biji honey tangerine pastry ini sih untuk dibawa pulang. So this is it? Yeah, this is it. Oh guys, jadi semua kita tinggal bagi-bagi ini. 1, 2, 3, 6 for you, Miss Janice. Thank you. Kita bawa ke rumah. Di sini terlalu banyak orang soalnya. Thank you, Lao Shi. Xie xie ni the lead. Nah, tapi ini kan kelas sudah ke delay mungkin ada 45 menit ya. Sampai aku ini harus reviewnya cepet-cepet banget. Soalnya bentar lagi aku udah kelas. Dan masuk telat lagi kan, pikirnya orang Indo ini memang gini ya. Kamu tahu nggak tipe-tipe guru yang mesti ngelamain kelas gitu kalau kelasnya nggak selesai. Habis gitu kelasnya dilamain lagi sampai aku aja makan aja belum loh. Jujur ekspektasiku ini udah tinggi banget, soalnya ini effort terbesar yang aku pernah berikan ke masakan apapun. Jadi aku langsung buka pastry-nya dulu. Ini biasanya dirobek gitu.
Oke. Cuman pas aku mau coba ya. Honey tangerine. Ya kayak gitulah, honey tangerine cake. Tapi kalau kita ngomongin nastar jeruk madu. Kedengarannya enak sih, jeruk madu sama nastar. But you know, sometimes realita itu enggak senyaman itu ya. Baunya sih not bad ya. Kayak wih, sangat bau butternya kuat banget ini. Kuning banget kan? Let us eat. Tuh aku mau jujur nggak ya? Ini padahal 2 minggu deh. Oke, okay, so misalnya ini dijual 5.000 rupiah, apakah aku akan beli? Nggak, nggak sama sekali. Ini kan jeruk ya, tapi jeruk itu pahit. Terus aku nggak tahu kenapa, tapi batternya ini juga ikut pahit gitu. Kayak pahit banget, kayak nggak ada gulanya sama-sama. Apalagi kita punya lidah orang Indo. Aduh rek, 2 minggu rek. Terus aku kerja ini 2 minggu, bikin batternya, bikin adonannya, bikin paste-nya. Ya karena aku bias, terus ini aku udah 2 minggu. Aku kasih 4 dari 10 lah. Please bantu subscribe supaya setidaknya effortku gak sia-sia pasti.